Polisi grebek rumah pengedar obat keras saat bertransaksi di Jember, Jawa Timur. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti ribuan butir obat keras siap edar. Petugas Satreskrim Polsek Sumber Sari menggerebek sebuah rumah di wilayah Jember, Jawa Timur. HD dan MS dibekuk saat hendak bertransaksi obat keras di dalam rumah. Petugas menemukan barang bukti 2 bungkus obat keras triheksipenidil dari tangan pelaku. Selanjutnya, kedua pelaku digelandang ke Polsek Sumber Sari guna pemeriksaan lebih lanjut. HD dan MS merupakan target operasi petugas. Polisi menyita 2.000 butir obat keras, uang tunai Rp150.000 hasil penjualan, serta satu unit ponsel yang digunakan untuk transaksi online. Mendapatkan barang tersebut dari hasil transaksi online yang kemudian diambil di daerah Ajum. Residivis apa gimana? Oh, kalau yang kedua-duanya residivis, jadi kasus kriminal. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku mendekam di sel Polsek Sumber Sari sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.